Mabirang tareka dilakonan ku kelompok masyarakat menggoni ngurangan bang baluh masyarakat anu kapangaruhan pandemi COVID-19 atau corona. Masyarakat anti korupsi ngabagikan paket mangrupa beas ke masyarakat anu ekonomina kapangaruhan pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Sejumlah hing paket mangrupa beas jeung minyak sawit dibagikeun ku kelompok masyarakat penggiat anti korupsi ka masyarakat anu ekonomina kapangaruhan pandemi COVID-19 atawa corona di Kota Bandung. Eta ketak ngabagikeun paket beas jeung minyak teh ditarata salaku kahaat pihakna ka masyarakat anu kahirupan ekonomina nyerorot salila pandemik virus corona. Lianti ngabagikeun paket beas eta kelompok masyarakat penggiat anti korupsi teh ngalakonan sosialisasi merangan korupsi utamana dina nalingakeun proses turunna bantuan sosial pemerintah salila pandemi COVID-19 lumangsung. Kami keluarga besar Gerakan Ganjar Mematuhi Hukum peduli terhadap pandemi corona COVID-19. Karena itu kita mengajak masyarakat untuk pertama gunakan masker, kedua jaga jarak, ketiga di rumah saja. Karena dan selanjutnya kami mau berbagi dengan masyarakat sekitar ya, untuk memberikan sembako ala kadarnya untuk sedikit mengurangi beban masyarakat. Ngaliwatan eta bantuan paket BST dipiarap bisa ngurangan bang balu masyarakat dina mahabuna pandemi virus corona anu tepi kakiwari masih neba tur teu mareuman sumanget masyarakat dina merangan korupsi di lemah cai. Yuana Kurniawan, Bandung TV.